رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدِ قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر كثير الله سبحانه وتعالى dengan taufik daripada Allah kita dapat berpeluang lagi untuk menyambung daripada kitab Al-Adhkar bagi Imam Nawawi. Kita sampai pada faslun fa'idha faragha minal fatihah. Terjemahannya pada muka surat 102 setelah selesai. Bismillahirrahmanirrahim, kata penterjemah rahimahullah. Kata penterjemah, dimana ada lagi kot, wallahualam. Kata penterjemah bagi kita Al-Adhkar kita ini, kita guna cetakan Al-Hidayah. Kata dia, setelah selesai membaca Al-Fatihah, disunatkan membaca Amin. Banyak sekali hadis sahih yang menjelaskan akan banyaknya keutamaan dan besarnya pahala dalam hal ini. Bacaan Amin ini disunatkan bagi setiap yang membaca Al-Fatihah, baik di dalam solat maupun di luar solat. Bacaan Amin memiliki empat konteks. Pertama yang paling benar dan masyhur ialah Amin. Amin dengan mat dan takhfif. Takhfif itu maknanya tak ada sabdu. Amin, itu panjang, mat itu maksud mat tu. Kedua, Amin dengan qasar pendek. Itu pendek dan takhfif. Iaitu min tak ada sabdu. Ketiga, Amin. Bukan. Amin. Gitu. Bukan Amin. Tak ada itu. Imalah pada alif tu. Jadi bukan Amin. Amin. Imalah pada alif tu. Jadi Amin. Keempat, Amin dengan mat dan juga tasydid min. Konteks pertama dan kedua masyhur. Itu le konteks saya. Konteks. Tak kena dok. Cara sebut tak. Konteks. Cara sebutan, tapi tahu lah. Ada makna cara. Ni cara sebutan ni, kaifiah untuk baca Amin ni. Jadi dia kata konteks pertama dan kedua masyhur. Sedangkan konteks ketiga dan keempat disebut oleh Al-Wahidi di awal kitab Al-Basir. Yang dipilih adalah konteks yang pertama. Saya telah menjelaskan tentang konteks-konteks ini berikut maknanya dan segala yang berkaitan dengannya. Disunatkan membaca Amin bagi imam, makmum dan orang yang solat sendiri pada solat jahriyah, solat yang dibaca kuat. Apa yang benar, pandangan yang kuatnya bagi makmum membacanya dengan suara kuat, baik jumlah jemaah solatnya ramai maupun sedikit. Disunatkan juga untuk dibaca bersama antara imam dan makmum, tidak sebelumnya atau sesudahnya, biar sama Amin untuk makmum dengan untuk imam. Di dalam solat tidak ada saat disunatkan bersamaan antara bacaan makmum dengan imam selain pada ucapan Amin. Sedangkan pada bacaan yang lain makmum harus membaca, makmum hendak harus memana hendaklah membaca setelah imam. Okey. Betul-betul situ. Ni bab Amin . Kata pengarang rahimahullahu taala, قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل. فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول آمين. Apabila seseorang yang solat selesai daripada bacaan Fatihah ataupun apabila seseorang selesai daripada Fatihah, umum lagi lah, walaupun bicaraan kitanya pada semayang, tapi
Secara umumnya, apabila seseorang selesai baca Fatihah, ustuhibbalahu, disunatkan baginya, dia sebut ayakula amin. Sunat sebut amin. Ha, jadi makna amin tu ada khilaf lah. Yang paling kuatnya ialah dia isim fi'il amal dengan makna istajib. Istajibillahumma, ya Allah perkenankan. Ya Allah perkenankan. Ha, makna amin tu kita sebut pada belakang doa. Dah. Pada doa. Amin, amin. Apa maksud? Ya Allah perkenankanlah. Ha, jadi itu makna amin yang kita kata makna yang paling dekat ataupun makna banyak ramai yang memilih makna dengan makna amin. Ada lagi kata amin tu apa nama ni antara nama Tuhan, ada yang mengatakan darjat di syurga dan seumpamanya. Itu dalam kitab-kitab disebut secara panjang. Ha, jadi pada yang kuatnya amin dengan makna Allahumma stajib, istajibillahumma, ya Allah perkenankanlah. Ha, sebab kita doa tu, ha? Okey. Wal ahadithu as-sahihatu fi hadha kathiratun khabariyah. Bermula hadis-hadis yang sahih pada ini. Pada mana? Pada kesunatan istihbabi qawli amin ba'dal fatihati kathiratun, banyak. Ha. Mashhuratun, lagi pula masyhur fi kathrati fadlihi, pada banyaknya kelebihannya. Wa'azimi ajrihi, dan besarnya pahala sebut amin. Ha, jadi kita jangan lepaskanlah peluang untuk sebut amin. Wa hadha ta'minu mustahabbun likulli qari'in. Amin ini sunat bagi setiap orang yang baca. Ha, orang baca Fatihah sunat dia sebut amin. Sawa'un kana fis solah, sama ada dalam sembahyang, am kharijan minha, ataupun luar sembahyang. Luar sembahyang pun lepas habis Fatihah waladhdallin sunat juga sebut amin. Dalam sembahyang maklum dah. Okey. Wa fiha arba'u lughatin, pada kalimah amin ini ada empat lughah. Empat cara baca. Ha, lughah empat bahasa, makna empat cara baca. Afsahuhunna, yang paling fasih. Yang paling fasih. Wa ashharuhunna, yang paling masyhur. Amin, baca dengan mat wa takhfif. Mat tu kat mana? Mat tu pada a. Takhfif tu pada mana? Takhfif tu mana dak sabdu, tidak bersabdu, tidak bertasydid. Takhfif makna ringan, ringan tu makna dak tasydid, lawan bagi tasydid. Pada huruf min tu, min jangan tasydid. Jadi a itu dipanjang, kemudian min tu tak ada tasydid. Okey. Itu satu. Jadi kadar mat itu bergantunglah sebagaimana ulama-ulama mengkadarkan pada a itu ada wajah dua harakat, ada empat harakat, ada enam harakat berdasarkan riwayat-riwayat dalam bacaan qiraat. Dalam bacaan qiraat ada. Cuma sini antara yang disebut oleh sebahagian antaranya Syekh apa ni Mahfuz At-Tarmasi. Menarik. Dalam masalah ni kita kalau sebut biasa a itu panggil mak apa? Mak a. A mak apa? Hamzah alif mak. Mak apa? Mak badal. Alladzina amanu a hamzah alif mak apa? Mak badal. Mak badal. Jadi pada badal ni dalam riwayat dia ada tiga, dia panggil tasliful badal. Tiga panjangnya. Sama ada dua harakat, empat harakat dan juga isyba' al-qasr wa tawassut wal isyba'. Dua, empat, enam. Jadi pada riwayat kita dibaca dua. Okey. Boleh tak baca lebih? Boleh. Tak apa ke? Tak ada masalah di sini. Sebab dia bukan daripada ayat Quran. Faham tak? Dia bukan daripada ayat Quran. Amin ni bukan daripada ayat Quran. Ia bukan sebahagian daripada Fatihah. Itu satu.
Kau kata Daud baca riwayat riwayat Hafs An Asim kan? Mak badar dua harakat. Jadi bila amin mak badar, bacalah dua, apa pergi baca enam. Ikut riwayat Isbak, riwayat apa nama ni, contohnya Warsh. Kenapa baca kok Warsh pula? Nampak tak? Ni bukan Quran ni. Amin bukan Quran. Amin bukan Quran. Jadi lafaz ini lafaz doa. Okey. Bila begitu boleh kita baca. Dan yang menariknya dalam Hasyiah At-Tarmasi tadi dia nukilkan daripada kalam Al-Fayyumi dalam Misbahul Munir, amin ini ulama khilaf. Adakah dia bahasa Arab ataupun bukan bahasa Arab? Jadi dia kata pada kebanyakan sebahagianlah, nak kata banyakkan tu, itu juga takut dakwaan. Bahawa amin ini bukan daripada bahasa Arab. Sama ada Ibrani atau Siriani. Bahasa zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa tu. Nabi Isa Siriani, Nabi Musa Ibrani. Sebab apa? Buktinya agama lain pun sebut amin. Amin pun ada juga. Amin tu ada juga pada agama-agama samawi yang lain. Okey. Sebab itu dia kata lagi pula tidak ada, dia kata amin itu dibaca dengan panjang. Panjang macam mana? Panjang yang dimaksudkan dalam Misbahul Munir disebut wal muradu bil maddi huna ila al isba'. Itu wajah paling afdal. Sebab apa? Pertamanya kerana dia bukan asal bahasa Arab. Kerana dalam bahasa Arab tidak ada kalimah atau wazan fa'il. Dalam bahasa Arab tidak ada kalimah asal Arab, asal bahasa Arab atau wazan fa'il. Dah dalam Quran ada babil. Babil bukan asal bahasa Arab. Babila haruf fa'ul. Babila bibabila. Babil bukan kalimah asal bahasa Arab. Jadi kerana tak ada asal dalam bahasa Arab, tidak ada asal kalimah Arab yang atas wazan fa'il. Jadi baca dua harakat tu. Sebab itu yang paling aula ialah dibaca lebih pada dua. Tapi dua tu tak boleh nak nafi lah. Kadang mak diterima juga. Cuma dalam menariknya dalam Hasyiah At-Tarmasi tu dia ambil daripada Misbahul Munir. Jadi kuat mengatakan bahawa dia bukan daripada asal bahasa Arab kerana tidak ada asal kalimah bahasa Arab atau wazan fa'il. Maka yang dikendaki dengan mak dan yang eloknya ialah dipanjangkan dengan makna isbah. Amin. Okay. Dari segi boleh. Sama ada dua amin. Macam orang tajwid mengajar. Mak pada dua harakat boleh. Yang masalahnya orang tajwid pergi gintang kok. Orang tajwid pergi masuk medan orang fiqh. Masuk medan orang luar. Jadi habis salah belaka. Tok bila azan pun salah kau. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa tu pergi bila pergi mati huruf ra? Kenapa mati huruf ra? Kan sambung tu kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa pergi baca Allahu akbar, Allahu akbar? Bukan berhenti. Kalau berhenti mana sabar? Allahu akbar, Allahu akbar. Bodoh. Dia tajwid. Dia nak pergi masuk semua bidang lain. Tak boleh lah gitu. Kena hormatlah bidang orang juga. Nampak tak? Di situ dalam azan contohnya boleh dibaca begitu. Nampak tak? Bahkan itu yang paling aula. Nampak? Dah dalam boleh bacaan dalam bahasa diterima ke? Ada dia panggil al-waslu bi niyyatil waqfi. Al-waslu bi niyyatil waqfi. Dalam fatwa Syekh Ramli kata harus baca. Sama juga dengan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Boleh baca. Afdalnya sambunglah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Tapi nak Allah nak baca Allahu akbar kabira, boleh tak? Boleh. Dari segi keharusan harulah. Okey, tengok sini. Jadi atas dasar tu orang nak baca panjang apa boleh. Jadi berdasarkan ukilan yang disebut oleh Al-Fayyumi tadi, bahkan itu yang wajah yang kuat berdasarkan asal kalimah.
Tapi faham mat mat pada kalimah a. Mat pada kalimah a. Takhfif pada mim. Satu. Wa thaniyatu, pandangan kedua, bil qasri wa takhfif, dengan qasar dan juga takhfif. Ha, qasar ni kadang jadi keliru ni. Qasar yang dimaksudkan di sini bukan qasar pada kadar mat, tapi qasar dengan maksud tak ada mat. Qasar dengan maksud tak ada mat, iaitu amin atas wazan fa'il yamin. Ha, gitu. Qasar dengan maksud tak ada mat. Ha, ni juga kadang-kadang kita dulu keliru juga. Bila tengok-tengok balik atas wazan, atas asal kataan tu dalam apa nama ni, karangan-karangan lain, ulama sebut bahawa dia dibaca dengan qasar atas wazan yamin fa'il. Maknanya qasar dengan maksud tak ada mat. Kenapa jadi keliru tu? Kerana bila sebut qasar dalam tajwid, dalam hukum mat, hukum tajwid, hukum mat, qasar ni maknanya dua harakat. Tawasuk 4 harakat, isbak 6. Isbak 6. Jadi qasar ni makna tidak ada mat pada hamzah. Amin gitu je. Okey. Wa takhfif, amin tidak disabdukan. Wa thalith, yang ketiga, bil imalah, dibaca dengan imalah. Kali ikutnya di sini kata 4 wajah kan. Setengah kitab kata 5, sebab imalah ni dia boleh 2. Imalah apa nama ni? Bukan imalah satu. Imalah satu je. Imalah ni dengan wajah apa? Imalah maknanya kita imalah kita dalam bacaan imalah tu kita hampirkan kasrah, hampirkan fathah ke baris bawah. Jadi hampir kasrah itu, baris itu ke arah baris bawah. Ia akan bunyi kalau A, I, A. Ia bunyi A, A, I. Baris tu ke hampir ke baris bawah. A, I. Kalau I, I malahnya A, A. Sama macam sebutan huruf A, A bahasa-bahasa Roman kita. Bahasa-bahasa Rumi. A, A. Ri, ri, sama ri kereta api. Majriha wadduhi wallayli idha saji. E, ri. E, jangan E. E tak jadi. Kalau ada wajah imalah E, kena betul balik. Dia kata E, bukan E. Lain tak? E dengan E. Lain tak? E, E. Lain tak? Lain. Imalah ialah E. E, E. Jadi aiming, aiming. Nampak? Samalah kok dalam Quran tu, dalam riwayat kita ada setepat je lah. Bismillahi majri, majri. Kok tu betul. Bukan majri. Bukan majri eh, majri. Gitulah kok kita terima pada guru-guru kita secara bersanaknya begitu. Dengan dia punya timbangannya huruf A kita. Huruf A. Okey. Baca dengan imalah pada alif. A, ha, A. A, min. A, min. Okey. Warrabi'atu. Dan yang mana ni? Jadi yang ke mana ni? Yang keempat ialah bil maddi wa tasydid. Dengan mad dan juga tasydid. Dengan mad dan juga tasydid. Mana? Amina, 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 dibacakan a panjang dan min di tasydid. Min di tasydid. Hak tadi hak dalam terjemahan tadi tulis apa? Amin tu kena baik kaki lah. Bukan imalah pada belakang. Imalah pada alif. Imalah pada alif. Nampak eh? Amin. Okay.
Itu wajah pada bacaan amin. Jadi kita tak ayuh belak-belak lah. Ayuh belak-belak buat macam biasa je. Hak paling afsah ialah dipanjangkan a, dimatkan dan tanpa ditasydidkan mim. Okey, apa maksud? Ha, maksud hak lain tu sama Allah mustajib kecuali yang bertasydid. Yang tasydid tu makna amina, itu ada dalam Quran. Aminal baital haram. Amin kan maksud qasidina. Kami menuju, kami berhak menuju dan menumpu kepada engkau ya Allah. Ha, jadi boleh dengan makna itulah. Jadi amin dengan makna qasidina. Okey. Kemudian katanya, mana tadi? Ada empat wajah. Fal ulayani. Dia kata lurah lah. Lurah betul lah. Empat lurah. Jadi al ulayani, dua lurah yang pertama, mashhuratani. Mashhur mana? Iaitu dibaca amin mat dengan matkan apa ni, hamzah alih alih ni, ataupun dibaca dengan pendek amin ataupun amin. Itu paling masyhur. Tapi yang paling fasihnya ialah a tu dipanjangkan. Wa thalithatu war rabi'atu hakahuma al-wahidiyyu fi awwalil basit. Wajah yang ketiga dan keempat menghikayatkannya oleh al-wahidi dalam awal kita al-basit. Wal mukhtaru al-ula, pandangan yang dipilih ialah lurah yang pertama, iaitu dipanjangkan a patu mim. Mim belakang tu boleh macam mak adik dia sukun lah 2, 4, 6. Ada masalah tu. Jadi khilah tu bukan pada a, mim belakang tu. Khilah tu pada a. Dan pada sabdu tak sabdu ni. Wa qad basautu al-qawla, sungguhnya aku telah memanjangkan perbahasan ini, perkataan ini, perbahasan ini, fi bayani hadhihi lughati, pada menerangkan lughah-lughah ini, wa syarhiha, dan pada mensyarahkannya, wa bayani ma'naha, dan menerangkan maknanya, wa dalailaha, dan dalil-dalilnya, wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkait padanya, fi kitabi, dalam kitab dia, tahdhib al-asma' wal lughat, tahdhib al-asma' wal lughat. Ini kitab Imam Nawawi. Dan tengok dia dalam cetakan elektronik tu ada, dia bagi dua bahagian. Bahagian pertama 2 jilid, bahagian kedua 2 jilid. Ada 4 lah semua. Jadi tahdhib al-asma wal lughat. Jadi dalam kitab tu Imam Nawawi banyak faedah-faedah, fawaid-fawaid. Dobik macam mana nak baca nama orang ni, macam mana nak baca nama tempat ni, macam mana kalimah ni disebut. Ni kabilah ni, asal mana dia akan sebut. Okay. Habis. Jadi dalam satu peringkat ilmu tu pentinglah, apabila belajar kita kena lepas kita tahu tu ataupun kita ada asas tu, paling kurang biar didobik, sebut tu biar betul. Kadang-kadang memang kita masa belajar sebut salah ataupun kita terima pun salah. Bila sampai pekat, kita ada kemampuan untuk kaji, kita tengok balik. Sebab itu penting masalah dhabit, nama-nama orang, nama-nama tempat, kalimah dan seumpama. Sebab ini bukan bahasa kita. Hatta orang bahasa Arab pun, orang bahasa Arab pun dia kena juga, kena dhabit juga. Habis. Kemudian katanya wa yustahabu ta'minu fi salati lil imami wal ma'mumi wal munfaridi, sunat membaca amin dalam sembahyang bagi tu imam dan makmum dan orang yang sembahyang seorang diri. Jadi amin ni sunat belaka. Kita makmum pun sunat. Wa yajharu bihi al-imam wal munfaridu fi salatil jahriyah, dan menguatkan dengan amin oleh tu imam dan orang sembahyang yang sembahyang sendiri pada sembahyang yang dibaca kuat. Sembahyang subuh, dua rakaat awal maghrib dan juga isyak, sembahyang Jumaat. Wassahihu annal ma'muma yajharu bihi aidan, pandangan yang sahih di sisi mazhab kita juga, makmum juga dituntut untuk menguatkan bacaan amin. Bukan untuk imam saja, makmum sunat juga. Sawa'un kana al-jam'u qalilan aw kathira, sama ada
jemaah itu, bilangan itu ramai ataupun sedikit. Wa yustahabbu an yakuna ta'mimul ma'mumi ma'a ta'mimil imami. Sunat bahawa amim makmum sama dengan amim tok imam. Ha, ini fadilat yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menyebut daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza qala al-qari'u ghairul maghdubi alaihim waladhdallin amin, faqala man khalfahu amin, fawafaqa qawla ahli sama' ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Makmum yang sama amin dia dengan amin tu imam, maka diampunkan dosa-dosa dia. Jadi ada kelebihan. Orang yang baca amin, makmum yang baca amin yang sama bersamaan dengan amin malaikat. Jadi amin malaikat, kita dah dengar malaikat amin. Jadi ulama kata malaikat amin sama dengan tok imam. Maka kita kalau sama amin dengan tok imam, maka akan diampunkan dosa. Sebab itu di sisi mazhab kita, sunat amin tu sunat dosa. Sunat dah tu, sunat dah atas sunat lagi, sunat atas sunat. Ha, iaitu baca amin bertepatan dengan amin tok imam. La qablahu, tidak sebelumnya, wala ba'dahu, tidak selepasnya. Awal sangat pun tidak disuruh, selepas pun tidak. Walaysa fis salati mawdi'un yustahabbu an yaqtarina fihi qawlul ma'mumi biqawli imam illa fi qawlihi amin. Sehingga tu dia kata Imam Nawawi, dia furuk masail fiqh tu dalam pala dia dah. Jadi dia tulis kitab dia, mari dah. Dia kata tak ada tempat dalam sembahyang yang disunatkan menyertai perkataan makmum dengan perkataan tok imam kecuali pada kata amin. Dalam sembahyang kita, makmum sunat dia buat ataupun dia baca selepas bacaan tok imam. Nampak tak? Fatihah lepas tok imam ambil Fatihah. Nampak tak? Rokok, tok imam turun dululah. Jadi tok imam start dululah. Jadi apa lagi? Takbiratul ihram itu wajib, memang kita kena buat selepas pada tok imam. Salam pun sunat selepas tok imam bersalam. Tidak ada tempat dalam sembahyang ini. Okey. Tidak ada tempat dalam sembahyang ini yang mana disunatkan makmum kena sama sekali dengan tok imam kecuali pada tempat amin. Amin ni memang disunatkan kita sama dengan tok imam. Wa amma baqil aqwali, adapun perkataan-perkataan bacaan-bacaan lain, fayata'akhkharu qawlul ma'mum, maka dikediamkan, diakhirkan perkataan dan bacaan makmum. Okey, habis selesai. Masuk yang baru pula. Disunatkan bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam solat atau di luar solat, ketika melewati ayat tentang rahmat, hendaklah memohon kurnia Allah Ta'ala. Apabila melewati ayat tentang azab, hendaklah memohon perlindungan daripada api neraka. Azab, keburukan atau segala sesuatu yang tidak disukai, atau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keselamatan kepadamu, atau yang sepertinya. Apabila melewati ayat tentang kesucian Allah, mengucapkan subhanahu wa ta'ala, atau tabarakallahu rabbul alamin, tabarakallahu rabbul alamin, atau jallat azamatuhu, azamatu rabbina, jallat azamatu rabbina, atau yang seumpamanya. Subhanallah, maha suci, tabarakallah, maha keberkatan Tuhan sekalian alam, jalad azamatu rabbina, maha agung keagungan Tuhan kami. Kata dia, faslun, yusannu likulli man qara'a fi salati aw ghayriha, disunatkan bagi orang yang membaca dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Baca apa? Baca Quran. Idza marra bi ayati rahmatin, apabila dia membaca melewati ayat rahmat, sampai kepada ayat rahmat ni, sunat an yas'alallaha ta'ala min fadlih, dia minta daripada kemurahan dan kurniaan Tuhan. Makna kita berinteraksi dengan Quran. Nampak tak? Quran kalamullah kan. Kita, Tuhan cakap dengan kita, maka Tuhan menurunkan kalam kepada kita, maka kita balas kalam Tuhan. Wa idza marra bi ayati adzabin, bila dia lalu ayat yang berkaitan azab, an yasta'idza bihi minan nar,
dia minta perlindungan, perlindungan daripada api neraka. Au min au minal azab ataupun daripada azab, au minasyar ataupun daripada keburukan, au minal makruh ataupun daripada perkara makruh. Au yaqul atau boleh dia kata, Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah aku mohon keafiatan, keselamatan. Au nahwa dhalika ataupun seumpamanya. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala, apabila dia lalu ayat-ayat menceritakan tentang penyucian maha suci Tuhan, maka nazzaha, dia pun jawab balik dengan menyucikan Tuhan. Faqala subhanahu wa ta'ala au tabarakallahu rabbul alamin au jallat azamatu rabbina, maha agung keagungan Tuhan kami, au nahwa dhalika ataupun seumpama itu. Ini kalau faham maksud ni memanglah kita sunat. Nampak ni dia akan sebutlah beberapa tempat-tempat yang disunatkan. Okey. Katanya, kami meriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku solat bersama Nabi pada satu malam. Beliau memulakan dengan membaca surah Baqarah. Aku katakan dalam hati, baginda akan rukuk pada ayat ke-100. Namun baginda terus menyambungnya. Aku katakan dalam hati, baginda menyelesaikannya dalam satu rakaat, kemudian rukuk. Namun baginda menyambungnya dan membaca surah Ali Imran, kemudian melanjutkannya dengan surah An-Nisa. Baginda membaca secara perlahan. Apabila melalui ayat-ayat tentang tasbih, baginda bertasbih. Apabila melalui ayat-ayat tentang permohonan, baginda memohon. Apabila melalui ayat tentang perlindungan, baginda memohon perlindungan. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Para sahabat kami mengatakan tasbih memohon kurnia dan memohon perlindungan ini disunatkan dalam solat dan di luar solat. Juga disunatkan bagi imam, makmum dan orang yang solat sendiri. Semuanya sama seperti bacaan amin. Okay. Katanya, warawaina an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dhat lailah. Kata Huzaifah bin Yaman, aku semayang bersama Nabi satu malam. Ni semayang apa ni? Ni semayang tahajud. Semayang qiyam mulailah. Faftatahal baqarata. Nabi pun mula baca surah Baqarah. Panjang Baqarah ni. Dua juzuk lebih. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Aku kata Nabi ni sampai 100 ayat rokok lah dia. Thumma madah. Dok rokok juga. Teruh juga. Jalan terus. Terus. Dia sambung terus. Fakultu yusalli biha fi raka'ah. Dia kata boleh jadi habis satu raka'ah ni. Habislah Baqarah ni. Famadhan, dok teruh juga. Nabi pun sambung juga. Fakultu yarka'u biha, aku kata boleh jadi dia akan berdiri. Thumma iftatahan nisa, kemudian dia sambung surah nisa pula. Faqara'aha, dia pun baca. Thumma iftataha Ali Imran, kemudian dia baca surah Ali Imran. Faqara'aha, dihabiskan baca surah Imran. Yaqra'u mutarassilan, dok. Yaqra'u mutarassilan, dia baca secara mutarassilan, maknanya secara tertik terni, secara perlahan lah, bukan gaduh lah. Bukan. Kan laju gitu. Baca secara tertil. Secara tertil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila Nabi lalu jumpa dengan ayat yang suruh untuk tasbih, dia akan tasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Sampai pada ayat yang suruh kita minta sesuatu, minta doa, maka dia akan berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Bila sampai ayat yang suruh minta berlindung, maka dia akan mohon perlindungan dengan Tuhan. Rawahu Muslimun fi sahihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Okey, isu sikit je sini. Maklum makna jelas tak? Nanti dia akan terang apa contoh bacaan dan bacaan doa macam mana Nabi buat. Nabi SAW baca Al-Baqarah, kemudian dia baca An-Nisa, kemudian dia baca Ali Imran. Ulama kata susunan ini pertama menunjukkan bahawa susunan Al-Quran itu tidak wajib. Kalau baca surah itu tidak wajib ikut tertib, tapi sunat. Maka perbuatan Nabi ni hanya untuk menyatakan keharusan.
boleh nak baca hak dulu ke diam boleh, tapi sunatnya ikut terutang sebagaimana tersebut dah sebelum inilah. Sunatnya ikut terutang, tapi dari segi keharusan boleh kita baca mana dulu, hak dulu baca surah dulu ke diam ke boleh. Ayat aja tak boleh. Ayat pertama tukar ayat kelima. Oh tu tak boleh tu, tunggal langar tu. Dalam sesurah tukar ayat tak boleh tu. Tapi ayat surah boleh. Ha, jadi perbuatan Nabi ni untuk menceritakan keharusan. Sebahagian ulama kata ini ini yang terdapat, susunan ini terdapat dalam Mus'ab Ibn Mas'ud. Mus'ab Ibn Mas'ud. Ini sebelum apa? Sebelum diseragamkan mushaf pada zaman Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Osman. Jadi ada sahabat ni dia ada mushaf sendiri. Jadi sebahagiannya susun gitu. Ada sebahagian mengatakan itu di bawah apa nama ni, susunan Mus'ab Ibn Mas'ud. Ala kulli hal, afdalnya memang Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudiannya An-Nisa. Ha. Jadi perbuatan Nabi itu hanya sekadar menceritakan keharusan. Okay. Kemudian dia kata sini, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami ulama Syafi'i, yustahabbu hadza tasbihu, disunatkan hadza tasbihu, tasbih ini, wasu'alu, permohonan doa, wal isti'adzatu, minta perlindungan, lil qari'i fi salati wa ghairiha, bagi orang yang baca sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang, walil imami wal ma'mumi wal munfaridi, dan bagi tu imam ataupun makmum ataupun orang sembahyang seorang diri, li'annahu du'aun, kerana dia ialah doa, fastawau fihi, maka sama padanya fihi kata'mim, maka sama padanya fasta yastawa yastawi fastawu lah, bagi fastawu ada bagi tak? Ha? Fastawaw. Fastawaw. Istawa yastawi. Di sekolah lain tak ada? Mana? Asru mana ni? Ha? Fastawaw. Bagi atas. Fastawaw. Cek balik tu kan? Fihi, maka sama padanya. Ha, sama kata mim, seumpama mengucap amin. Mana amin ni tu imam pun sunat kata, makmum sunat kata, orang sembahyang seorang pun sunat. Maka bacaan-bacaan ni sama lah. Mak tu imam ke, makmum ke, ataupun orang sembahyang seorang diri. Okey. Boleh. Tengok apakah bacaan sunat yang disebut oleh Imam Nawawi di sini. Disunatkan bagi sesiapa sahaja yang membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, artinya bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Ayat surah At-Tin ni kan untuk mengucapkan bala wa ana ala zalika minasyahidin, benar dan aku atas yang demikian itu termasuk dalam golongan orang yang bersaksi. Apabila membaca alaisa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, artinya bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati. Bila ayat itu kita baca apa, maka mengucapkan bala ashhadu, benar aku bersaksi. Lagi dia kata apabila membaca babi ayyi hadithim ba'dahu yu'minun, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu. Kalau ayat surah Al-A'raf itu, maka mengucapkan amantu billah, artinya aku beriman kepada Allah. Apabila membaca subbihisma rabbikal a'la, artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ini semua dibaca di dalam dan di luar solat. Saya telah menjelaskan dalil-dalilnya di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Qala Imam Nawawi wa yustahabbu likulli qari' likulli man qara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, disunatkan bagi setiap orang yang baca surah At-Tin belakang tu alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ayyakula,
Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan, buat apa? Kan Tuhan tanya ni kan? Jadi Quran ni yang jadi seronok bila kita faham makna dan kita berinteraksi dengan ayat Allah Ta'ala tu. Kita bermunajat dengan ayat Allah tu. Tuhan kata alaisallahu bi ahkamil hakimi, tidakkah Tuhan tu hakim yang paling baik? Kita senyap aje. Sama tak? Tuhan tanya. Jadi jawablah. Bala, bahkan. Ini orang bahasa Arab tahulah alaisa, soal dengan nafi mesti dijawab dengan bala. Tidakkah? Kena jawab dengan bala. Kalau jawab dengan na'am maknanya sungguh. Tidakkah Tuhan sebaik hakim? Kalau kata na'am maknanya bukan Tuhan sebaik hakim. Kan tidak. Jadi gila soalan alaisa dijawab dengan bala. Bala, bahkan. Wa ana ala zalika minasyahidin, aku di atas demikian itu di kalangan orang-orang yang bersaksi. Wa idza qara'a alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, tidakkah demikian itu Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan yang orang-orang mati. Tuhan, tidakkah Tuhan mampu untuk menghidupkan orang mati? Jawabnya bala ashadu. Nak bala saja pun nak apa. Kalau dia ingat panjanglah bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala ajalah. Bala pun boleh. Bolehlah. Daripada tak ada baik ada. Tak. Daripada tak ada baik ada. Daripada badak baik kuda. Daripada tak ada baik ada. Kata doktor aku baik tak. Daripada badak baik kuda. Daripada tak ada baik ada. Jadi bala ashadu, bahkan aku menyaksikan. Wa idza qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan apakah berita, yakni hadis, berita yakni berita Al-Quran, dengan apakah mereka akan beriman kalau tidak dengan Quran? Jawabnya amantu billah, aku beriman dengan Allah. Wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la, apa maksud sabbih rabbikal a'la? Sabbih isma rabbikal a'la, telah bertasbih Allah. Sabbih bukan sabbih, hendaklah kamu sabbih, hendaklah kamu bertasbih dengan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Sabih itu fi'ama, Tuhan suruh. Maknanya hendaklah kamu bertasbih. Jadi kita tiba-tiba tak tasbih. Maknanya kita tak faham tu. Tak faham. Sebab itu sunat kita kata subhana rabbiyal a'la. Sayyidatina Aisyah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwalul Quran. Nabi ni ta'awwalul Quran. Apa maksud ta'awwalu? Nabi ni berinteraksi dengan Quran. Turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi kata ij'aluha fi sujudikum. Tuhan suruh tasbih kan? Jadikan bacaan itu masa sujud. Sebab tu sujud kita baca subhanarabbikal a'la, subhanarabbiyal a'la. Lepas tu pergi. Apa nama ni? Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi suruh ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan dalam rukuk. Sebab itu masa rukuk kita baca subhana rabbiyal azim. Okey. Wa yaqulu hadha kulluhu fi ssalati wa ghairiha. Sunat dia katakan dalam sembahyang dan luar sembahyang. Wa qad bayyantu adillatahu, aku telah jelaskan dalil-dalilnya fi kitab tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kitab tibyan. Kitab masyhur ramai dah ada lah masjid-masjid mengajar ni. Kitab Imam Nawawi menceritakan tentang Al-Quran, adab-adab orang yang hafal Quran, orang baca Quran, orang ngajar Quran, berkaitan dengan Quran. Tibyan bi adabi hamalatil Quran. Babu adkari ruku' wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Mak Atafi, ada lagi ngajar kitab ni? Ada. Sanjay apa? Ada. Ada hamalah tu Quran.
adat hamalatul Quran masa belajar mudah. Nak masa nak praktik tu payah. Tak ada eh? Tak ada, sekadar tu saja. Kali ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.